Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin, kami melakukan tes swab gratis. Ada relawan dari Ikatan Dokter Indonesia Peduli Gempa. Akhirnya tes antigen kita digratiskan untuk para relawan-relawan yang datang ke Mamuju. Ini lagi antri. Antri ini ada bapak-bapak. Para relawan banyak itu. Jadi khusus relawan kita diberi fasilitas gratis untuk tes swab antigen dari Ikatan Dokter di Mamuju. Hari ini persiapan itu relawan dari Surabaya, persiapan untuk packing bantuan sembako kurang lebih 150 sembako, itu berannya sudah datang. Nah, ini relawan-relawan dari bapak-bapak ini. Tapi berjauhan Sumare dengan Sumoro. Tapi juga ditinggal. Siapa? Oh, dibantu dari polisi hutan Daops Sulawesi ya. Armadanya dibantu dari kehutanan, Kementerian Kehutanan. Dari mana, Pak? Dari Manggalaku, Pak. Manggalaku dari Kementerian Kehutanan. Kehutanan, Makassar. Iya, Makassar. Oke, makasih, Pak. Makasih, Pak. Daops gua. Iya. Terima kasih. Ini dari bapak-bapaknya ini, gratis. Dibantu. Ini kendaraan operasional kita. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Operasional kita 4 mobil. Dibantu dari Kementerian Kehutanan. Oke, hari ini kita persiapan. Saya nggak ikut persiapan karena bagian lihat-lihat aja. Teman-teman relawan dari berbagai wilayah Indonesia, ada yang dari Bandung, ini dari Surabaya ini, dari Makassar, dari wis pokoknya campur-campur. Minta doanya supaya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu, hari kedua, hari Minggu, tanggal 24, kami tim Yayasan Bertas berada di mana, Pak? Kecamatan apa? Kecamatan apa nih, Bu? Karena Tamburi. Kecamatan Simboro, lupa, Pak. Sorry. Ila Om Jawa, bingung. Mana spanduk tadi yang ada di mobil putih? Mobil yang mana? Yang mobilnya apa itu, Pak? Bentar, tak ambilkan. Yang belakang. Kita sana ngomongnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sore ini kami berada di desa mana, Pak? Sumere, Kecamatan Simboro. Oke. Di Mamuju tepatnya. Kurang lebih 2 jam perjalanan dari Mamuju. Kami tim Yayasan Berkas menyampai lokasi kurang lebih 2 jam dari Mamuju. Terima kasih para donatur yang mana telah menitipkan amanah kepada kami. Alhamdulillah hari ini tersalurkan dengan baik donasi yang dititipkan kepada Yayasan Berkas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimpan ya. Bisa. Pak Jamal, 6 kakak. Ambil K6, Pak. Pisami 6 kakak. Dua kakak orang tak lalu. Iya, pura ke. Pura kenal sini. Pura di mana? Ada malam. Tahu dari ini sangat. Pas, sudah. Saya berkali mau tahu. Jari. Sudah, 6? Iya, 6. Pak Jadil. Eh, angkat tangannya. Pak Jadil. Penina Pak Jadil bisa. Pak Jadil 6. 6. Berapa? 6. 6.
kami. Sudah. Sudah? Mama Aldi, enam. Ya ya, tar sini. Eh, sini. Mama Aldi. Sudah. Muhammad Amin, enam. Masuk cari lokasi pengungsian. Wah, nyebrang kali, guys. Airnya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Lokasinya terlalu atas. Cari korban gempa. Aduh, aman aman. Di mana, Pak? Di atas. Termasuk lagi ini. Iya. Berapa orang, Bu? Oh, kalau di atas gunung itu banyak. Tuh. Lagi 20. Ada. 30-an. Jauh, Mas. 8 kaki kalau bisa di gunung, tapi ke rumahnya semua misalnya itu kan. Oh, kalau siang katanya di yang iya, 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 di Simboro, iya. Di pantai. Malam iya. Lagi baru kembali. Malam ke sini. Iya, malam baru kembali lagi. Guys, kalau siang pengungsian kosong, kadang-kadang nggak ada orang, orangnya pulang ke rumahnya masing-masing. Iya. Tapi kalau menjelang maghrib, baru balik ke pengungsian. Ya, ada di atas bukit. Ini, lihat pengungsian, tempat tidurnya. Ini tempat tidur untuk bersama-sama. Oke, kita masih cari lagi. Kita naik lagi. Iya, iya. Kalau nggak salah di atas bukit mungkin, ya. Soalnya takut ada berita tsunami, jadi pengungsian ada lari-lari di atas bukit semua, tenda-tendanya itu. Ini guys, dibantu relawan, beberapa relawan. Naik terus tuh, tinggi, tuh ada di atas. Kalau masak di anu dibawa di rumah kayu kalau masak. Ini kalau hujan gimana ya? Gak ada orangnya? Gak ada, cuma saya kan saya punya saudara semua di sini, tuh iya. Pantai. Kalau anu tuh bersih bersih rumahnya. Terus gimana ya? Mobil jadi mobil karena saya jalan kaki. Gak ada orangnya sama sekali. Ini di atas bukit takut ada tsunami tuh tinggi. Aduh, nggak ada orang, cuma tendanya aja. Kita kembali lagi, nihil hasilnya. Oke, guys. Ikuti kita terus. Sama relawan-relawan lain dari Bapak koordinatornya BPPD. Iya. Nanti kita baru di Daipo kan Ibu suruh berkumpul nanti. Oh iya, tengah hari. Iya, iya. Datangnya orangnya sekarang lagi pulang ke rumah masing-masing, jadi tendanya kosong. Tapi kalau habis maghrib semua ngumpul di pengungsian semua. Di tenda-tenda. Karena takut terjadi gempa susulan. Ya. Lagi dari itu aja di bawah dolap. Sangat aku kakak di tinggi kan ya Pak Dok. Selamat. Ujung resmi guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sore ini kami berada di desa mana Pak? Sumere kecamatan. Simboro. Simboro. Oke. Di Mamuju tepatnya. Kurang lebih 2 jam perjalanan dari Mamuju. Kami tim Yayasan Berkas menyampai lokasi kurang lebih 2 jam dari Mamuju. Terima kasih para donatur yang mana telah menitipkan amanah kepada kami. Alhamdulillah hari ini tersalurkan dengan baik donasi yang dititipkan kepada Yayasan Berkas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.